Bagaimana cara menulis membuat postingan baru di blog, khususnya di engine blogger atau platform yang menggunakan subdomain blogspot.com? Oke, mari kita langsung praktek. Oke, sekarang silakan buka browser Anda. Kemudian, ketiklah alamat resmi dari situs blogger, blogger.com. Enter. Kemudian, klik tombol masuk. Masukkan data login akun Google Anda. Untuk membuat tulisan atau postingan baru, klik pada icon plus di pojok kanan bawah ini. Nah, inilah form entry baru atau tempat untuk menulis tulisan atau postingan di blogger. Pada kotak judul ini, isilah dengan judul tulisan yang ingin Anda buat. Misalnya seperti ini. Kemudian pada kotak yang besar ini, buatlah isi dari tulisan Anda. Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya Anda bisa edit untuk mempercantik tampilan tulisan ini. Mulai dari huruf tebal, huruf miring, huruf bergaris, atau mungkin warnanya ingin Anda ubah. Semua fiturnya sudah tersedia di top bar-nya ini. Lebih kurang sama dengan saat Anda mengedit tulisan di program Microsoft Office Word. Nah, jika sudah, Anda tinggal publikasikan tulisan ini. Caranya, Anda tinggal klik ikon publikasikan yang terdapat di pojok kanan atas ini. Lanjutkan klik konfirmasi. Nah, di sini sudah muncul list dari tulisan yang baru saja kita buat. Untuk melihatnya, dekatkan kursor ke list ini, kemudian klik pada ikon mata ini. Nah, itu dia, tulisannya sudah terpublish. Oke. Okay.